Debaran dan degupan jantung mula terasa. 16 Mei 1992 menjadi tarikh keramat pada pasukan badminton negara untuk merampas kembali Piala Thomas, piala yang berprestij dalam dunia sukan badminton. Pertemuan di antara Malaysia dengan lawan tradisinya Indonesia dalam pertandingan akhir akan menghangatkan lagi keadaan. Pertemuan antara dua jago ini bukanlah pertemuan kali pertama. Namun begitu, selalunya berpihak kepada pasukan Malaysia. Apapun yang akan berlaku, matlamat pasukan negara, esok Piala Thomas harus menjadi milik Malaysia. Kemenangan yang amat bererti dan bersejarah ini bukan sahaja menjadi milik jago-jago badminton negara dalam pertandingan sengit itu nanti, sebaliknya menjadi milik seluruh rakyat di negara ini. Inilah piala yang menjadi rebutan, yang menjadi lambang kemegahan dan kehandalan dalam dunia sukan badminton. Piala yang dibuat di London pada tahun 1939 dinamakan mengambil sempena nama bekas Presiden Persekutuan Badminton Antarabangsa IBF dan juga bekas jago badminton England Sir George Alan Thomas. Inilah jago-jago kita pada tahun 1967 dengan penuh bangga menjulang Piala Thomas setelah mengalahkan pasukan Indonesia dalam satu pertandingan penuh kontroversi. Akhirnya, Piala Thomas disandang oleh Malaysia. Malaysia atau Melaya ketika itu buat pertama kali mendukung Piala Thomas pada tahun 1949. Jago-jago kita ketika itu ialah Yeo Teck Chai, Lau Teck Hock, Teo Seng Kun dan Chai Kun Leong, Oi Teck Hock dan Wong Peng Soon. Sejak dipertandingkan, Malaysia berjaya memilikinya sebanyak 3 kali berturut-turut sebelum tewas ke tangan Indonesia dalam pertemuan sulung mereka pada tahun 1958. Mampukah Malaysia mengulangi kejayaan tahun 1967 menumpaskan Indonesia 6-3 di Jakarta? Sementara itu, pada tahun 1982, China menyertai kejohanan ini dan mulai dari tahun tersebut, Piala Thomas bertukar-tukar ganti di antara kedua-dua negara. Bagaimana laluan Malaysia ke perlawanan akhir? Malaysia diletakkan dalam kumpulan B bersama Korea Selatan, Denmark dan England. Pada malam pembukaan, pasukan negara berjaya menundukkan England dengan 5-0. Semua kemenangan diperoleh dengan straight set kecuali pasangan kedua negara, Chia Sun Kit, Su Beng Kiang yang bermain dalam rubber game. Ini merupakan kemenangan kali ketiga berturut-turut buat negara dalam 5 pertemuan kejohanan berprestij ini sejak tahun 1982. Kejayaan ini memberi keyakinan awal kepada pasukan negara untuk meneruskan cabaran. Kem Malaysia tersentak seketika dengan kekalahan 2-3 kepada Korea Selatan. Ditambah lagi, England mencatatkan kejayaan di luar dugaan mengalahkan Denmark. Ini menjadikan kumpulan B terbuka kepada semua pasukan. Dalam perlawanan dengan Korea, Malaysia kalah dalam 2 acara bergu dan 1 acara perseorangan. 2 mata Malaysia hanya disumbangkan oleh Rashid Siddiq dan Fu Kok Kiong.
Ini merupakan kali pertama Malaysia tumpas di tangan Korea dalam acara berpasukan. Keadaan ini menimbulkan keresahan kepada peminat badminton negara, terutama keupayaan mereka untuk berdepan dengan perlawanan seterusnya. Silap perhitungan mengenai keupayaan Korea mungkin menjadi punca kekalahan pasukan negara. Seperti Harimau Luka, Malaysia turun dalam perlawanan ketiga dengan penuh keazaman. Kekalahan harus ditebus. Malaysia tidak ada pilihan lain kalau ingin menghidupkan peluang ke separuh akhir. Corak permainan pemain negara amat berbeza. Rashid Siddiq dengan penuh bergaya menundukkan buat kali pertama pemain utama Denmark, Paul Erik Hoyer Larsen. Pertemuan ini juga merupakan pertemuan antara dua juara, Rashid sebagai juara Asia dan Hoyer Larsen sebagai juara Eropah. Kedua-dua pemain pernah bertemu sebanyak 4 kali, kesemuanya memihak kepada pemain Denmark. Kemenangan Rashid bolehlah dianggap sebagai kemenangan peribadi. Malaysia boleh mencatatkan kemenangan mudah ke atas Denmark kerana kesemua perlawanan berakhir dengan straight set. Pemain Denmark seolah-olah terpukau dengan kelincahan pemain negara setelah bangkit semula. Dengan kemenangan ke atas Denmark, Malaysia melayakkan diri ke separuh akhir bertemu dengan gergasi badminton dunia, China. Bagaimana pula dengan keupayaan Indonesia? Indonesia membariskan pemain-pemain yang terkemuka seperti Ardi Wiranata, Alan Budi Kasuma, Joko Suprianto, pasangan Edi Hartono, Rudi Gunawan dan gandingan Reksi Meniaki, Bagus Setiadi. Walaupun Indonesia membayangkan skuad ini khusus untuk sukan Olimpik, namun dari barisan pemain yang diketengahkan, jelas mereka juga berhasrat untuk merampas Piala Thomas. Pada peringkat antarabangsa, Indonesia telah menjuarai banyak kejohanan melalui acara perseorangan. Ini membuktikan mereka mempunyai pemain perseorangan yang kuat. Namun dalam acara berpasukan, prestasi mereka agak merosot selepas era Rudi Hartono dan Lim Swee King dan pasangan Christine Hadinata, Edi Chandra. Kemunculan China pada tahun 82 sekaligus meragut keangkuhan Indonesia sebagai kuasa badminton dunia. Indonesia juga sering kecewa dalam pertemuan mereka dengan Malaysia dalam acara berpasukan. Sejak tahun 88, Indonesia kecundang di tangan pemain-pemain Malaysia sebanyak 5 kali, 3 kali dalam kejohanan Piala Thomas, berkali di Sukan SEA dan sekali di Sukan Asia. Perkembangan ini sering menghantui pemain-pemain Indonesia bagi menghadapi skuad negara. Dalam pusingan akhir Piala Thomas di Kuala Lumpur, Indonesia menduduki tempat kedua dalam kumpulan A di belakang China. Indonesia seolah-olah cuba mengelak untuk bertemu Malaysia pada peringkat separuh akhir apabila mereka hanya menurunkan barisan kedua sehingga dicela oleh IBF. Tindakan Indonesia itu memberi laluan kepadanya bertemu dengan Korea Selatan sekaligus memudahkannya ke pertandingan akhir. Sepanjang perlawanan peringkat kumpulan, Indonesia mengalahkan Sweden 4-1, Thailand 4-1 dan kalah pada China 0-5. Malaysia yang terperangkap dengan taktik Indonesia kerana terpaksa berdepan dengan juara bertahan China.
menyaksikan dari seluruh dunia kejuaraan badminton antarabangsa. Para pemain profesional yang terkemuka bertarung dalam kejuaraan badminton yang agung di seluruh dunia. Dipersembahkan oleh Rothmans. Rothmans, jaminan mutu untuk Anda. Goodyear Eagle GA, kejayaan Formula 1, direka untuk cengkaman dan kawalan mengagumkan bagi mengatasi segala liku hidup. Selamat pulang, Goodyear, selamat pulang. Prestasi cemerlang, Goodyear, selamat pulang. Dalam perlawanan dengan Korea Selatan, pada peringkat separuh akhir, Indonesia boleh dikatakan mencatat kemenangan mudah. Ini di luar jangkaan ramai yang meramalkan satu persaingan sengit. Tambahan pula, Korea telah mengalahkan Malaysia pada peringkat kumpulan. Dalam perseorangan pertama, Ardi Wiranata mengalahkan Kim Yak Yun 17-15, 15-4. Laluan Indonesia bertambah mudah apabila Korea tidak dapat menurunkan gandingan utama dunia, Pak Jubong Ki Munsoo. Sebaliknya, Ki Munsoo digantikan oleh Lee Sangbok. Pasangan Indonesia, Edi Hartono Gunawan, menang 18-17, 4-15, dan dalam set ketiga, pasangan Korea Selatan menarik diri kerana cedera pada kedudukan 0-5. Inilah kali pertama Pak Jubong gagal menyumbangkan mata untuk pasukannya sepanjang penyertaan dalam kejohanan Piala Thomas. Love.
Love Five. Indonesia juga mencapai kemenangan mudah dalam persaorangan keduanya. Ellen Budi Kesuma mengalahkan AJ Chiang dengan straight set 17-15, 15-3. Pasukan Indonesia mengukuhkan lagi kedudukannya dengan memungut mata keempat melalui pasangan yang sedang meningkat naik, Ricky Subakja dan Rexy Mainaki. Mereka mengalahkan pasangan So Jin Hwan, Lee Kuan Jin dengan 15-6, 15-2. Ramalan awal pasangan Korea akan mengatasi Indonesia. 140. Second serve.
Sporty. Second server. Service up. 14-2. Joko Suprianto bukalah tandingan kepada persaurangan ketiga Korea, Park Sung-woo. Joko mencatatkan kemenangan mudah dengan 15-3, 15-5. Ini bermakna Indonesia menyapu bersih ke semua perlawanan dengan keputusan muktamad 5-0 dan akan berdepan dengan Malaysia dalam perlawanan akhir esok. Mempersembahkan di sinilah bermulanya detik kegemilangan 92 apabila Malaysia berdepan dengan China. Sebelum perlawanan bermula, pelbagai ramalan dibuat. Mampukah pasukan negara meruntuhkan tembok besar China? Dua percubaan sebelum ini, pada peringkat akhir kesudahan berpihak kepada China, Malaysia tewas di Kuala Lumpur pada tahun 88, 1-4 dan di Tokyo pada tahun 90 juga 1-4. Dengan barisan pemain yang hampir serupa dan semangat baru, skuad negara turun ke gelanggang dengan satu matlamat untuk merebut kembali Piala Thomas. Stadium Merdeka sekali lagi menjadi tempat perhitungan. Ramalan awal 50-50. Malaysia mempunyai kekuatan dalam acara bergu dan China pula dalam acara persorangan. Ramai berpendapat keputusan perlawanan persorangan pertama antara juara Asia Rashid Siddiq dan juara dunia Zhao Jinhua akan menentukan nasib kedua-dua pasukan. Apa yang berlaku tepat, Rashid bermain cemerlang menjinakkan pemain utama China dengan 3 set.
Permainan Rashid Jinhua disifatkan yang paling menarik dan mendebarkan dalam kejohanan Piala Thomas 92. Seolah-olah perlawanan akhir dengan sokongan padu kira-kira 12,000 penonton yang membanjiri Stadium Negara, persaudaraan pertama negara menang dengan 17-15, 10-15, 15-12. Kejayaan Rashid buat kali pertama ke atas Zhao Jinhua dalam pertemuan kali ketiga meniupkan lagi semangat rakan-rakannya untuk meneruskan kecemerlangan. Mata kedua dikutip oleh pasangan elit dunia, Razif dan Jailani Siddiq, yang menumpaskan satu lagi bergu terkemuka dunia, Lee Yongbo, Tian Bingyi, 5-15, 15-10, 15-5. Ini melebarkan lagi kemenangan peribadi Razif dan Jailani ke atas pasangan Cina ini.
Kekalahan Fu Kok Kiong kepada perseorangan kedua China, Wu Wenkai, langsung tidak melemahkan semangat pasukan negara untuk terus mara. Chia Sun Kim, Su Beng Kiang memastikan tempat Malaysia ke pertandingan akhir dengan corak permainan yang sungguh mengagumkan. Kebangkitan pasangan kedua negara ini tepat pada masanya apabila menundukkan pasangan yang sedang meningkat naik, Zhang Yuming, Huan Zhazong dengan 15-12, 15-13.
Hat-trick yang dicatatkan oleh Malaysia ke perlawanan akhir dan menempuh sejarah menumpaskan China menjadikan pusingan akhir Piala Thomas 1992 begitu mendapat perhatian ramai. Perhitungan sebenar menanti esok apabila Malaysia bertemu Indonesia buat kali keempat dalam sejarah Piala Thomas yang bermula pada tahun 48. Perjuangan mereka sekarang bulat untuk negara. 13-10. Serves over, 10-13. Okay, gentlemen. 12-13. Serves over, 13-12. Match point 12. Take another one. China, 15-12, 15-13. Thank you. Thanks. Rothmans mempersembahkan dari seluruh dunia kejuaraan badminton antarabangsa. Para pemain profesional yang terkemuka bertarung dalam kejuaraan badminton yang agung di seluruh dunia. Dipersembahkan oleh Rothmans. Rothmans, jaminan mutu untuk anda.
Terima kasih rakyat Malaysia. Marilah kita bersama-sama meraihkan kejayaan Proton Saga sebagai kereta paling laris jualannya di Malaysia. Kunjungilah bilik pameran Proton Saga hari ini dan dapatkan beraneka hadiah yang telah kami sediakan untuk anda. Sunat dia cakap dengan Su satu perkataan. Lebih 160 negara, kemuncak istimewa, berita dan acara yang meliputi sukan dunia. Rothman Sport, Rothmans, jaminan mutu untuk anda. Menjelang perlawanan akhir yang dinanti-nantikan esok, pasukan negara masih gigih berlatih di Stadium Badminton Ceras. Masing-masing melahirkan harapan untuk berjaya dan mengembalikan era kegemilangan badminton negara. Cubalah bersungguh-sungguh dan tumpu perhatian terhadap permainan. Jadi tak boleh leka walaupun tertinggal jauh ke, kita harus cuba bersungguh-sungguh sampai habislah. Tak kira kita menang kalah, kita mula-mula kita mesti cuba dulu. Peluang saya rasa 50-50 lah. Memandangkan Indonesia lebih punya prestasi bagi individu lebih bagus daripada kita. Jadi kita tak dapat mengambil perkara ni dengan mudah lah. Dan kami akan fight lah. Penting bila kita bertemu, kita dapat bermain dengan habis-habisan, dan saya harap dengan doa segala peminat dan juga ibu bapa saya semua, saya harap kita akan berjaya pada kali ini. Semua pemain-pemain mungkin sedia untuk menempan Indonesia dan tak kisahlah apa star dan dia strategi ke apa, kita akan masih bermain sungguh-sungguh. They are playing better at the moment, but we still try our best to play for country. Confident ada lah, tapi kena apa? Kena bersiap sedia lah untuk berlawan, untuk kematian-matian. Saya mentally, physically semua sudah sedia lah dengan menghadapi Indonesia nanti. Saya akan cuba sedaya upaya untuk mengalahkan mereka. Apa pula pandangan orang kuat di sebalik kejayaan badminton negara? Pada pendapat saya 50-50 lah. Pasal dua-dua pemain semua lebih kurang aja dia punya standard tu. Jadi siapa bernasib baik dia akan menang. Tapi kelebihan-kelebihan sekitar, sebab kita sebagai tuan rumah dan penonton ada kelebihan sikit lah. Kita akan cuba sekarang untuk mendapat Piala Thomas sekarang. Dengan apa namanya Indonesia dengan Korea tidak menjadi halangan. Tak menjadi halangan sesiapa pun sebab benteng yang kuat telah diruboh. Senampak kita ada kelebihan dalam permainan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang kelima itu terpulang siapa yang orang pamerkan untuk bertanding bermain dalam tinggal yang terakhir dengan Kuang Yok Ming. Kalau dia orang taruh melawan macam itu, Yok Ming ada advantage. Maka tetap kita katakan kita boleh menang semua set kalau betul caranya, kalau pemain kita benar-benar ada form pada malam esok.
menyampaikan kad. Selain keberkesanan pengurusan dan latihan, sokongan padu peminat juga menjadi faktor pendorong pasukan negara hingga ke peringkat akhir. Harapan peminat, pasukan negara akan meneruskan kegemilangan persembahan dan merebut semula Piala Thomas. Sudah tu, semua sign. Tengok. Dan dalam tu, sudah ya. Dengan doa restu lah. All the best. Sure, we can be proud. Yeah. All's with love. Terima kasih. Okay, kalau saya pilih, boleh Malaysia lah. Malaysia boleh menang. Malaysia lah. Aku ingat 3-2 lah. Saya akan pilih Malaysia lah. 3-2. Saya sokong Malaysia. Messi boleh menang. Pasal 20 tahun lebih belum ke tangga itu. Biarlah. Saya ingat ini kali Messi. Saya 100% Messi Malaysia. Saya ingat nampak satu ini macam. Ya, karena saya orang Indonesia, rasa optimis bahwa rasa nasionalisme, kita dukungan tentang pasukan Indonesia supaya harap memboyong Piala Thomas. Saya rasa Malaysia akan berjaya sebab Malaysia ni pasti menang lah. Saya berharap betul lah biar Malaysia menang kan. Sesekurangnya kita akan mendapat nama lah, mendapat balik kan Piala Thomas tu. Saya rasa mungkin Malaysia akan menang 3-2. Malaysia 3-2 lah, 3-2. Boleh. You? Malaysia. Malaysia berapa? 4-1. Pada pendapat saya, kalau mengikutkan form sekarang ni, saya rasa lebih tak mustahil kita boleh menang lah. Dan saya memang harap lah Malaysia menang lah. Tapi macam mana pun 50-50 lah. Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan syabas lah kepada pemain-pemain Malaysia. Kami di belakang ni sentiasa mendorong pemain-pemain Malaysia agar berjaya. Kalau Rashid menang game pertama, skor memang boleh stress sampai 4-1. Kalau Rashid kalah, skor memang 3-2 lah. Barangkali Malaysia boleh kalah kalau Rashid kalah. Persingga. Pasukan Malaysia tahun ni akan merampas Piala Thomas daripada China. Pandangan saya ini berdasarkan kepada prestasi ataupun performance cemerlang yang ditunjukkan oleh skuad badminton negara, contohnya ketika menewaskan China 3-2. Pada saya tentu Malaysia menang 3-0 awal. Malaysia. InsyaAllah 5-0. Malaysia. Saya juga Malaysia. Malaysia. Tentulah Malaysia lah. Kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Salam bahagia, selamat bertemu lagi.
Saya kira saudara-saudara memang menunggu untuk siaran secara langsung ini untuk menyaksikan kemuncak kejohanan Piala Thomas yang akan bermula sebentar lagi di Stadium Negara Kuala Lumpur, di mana harapan kita, harapan pemain-pemain kita dan harapan kita semua untuk melihat Piala Thomas berada di negara kita dalam tempoh yang begitu lama sejak tahun 1967 kita menangi ataupun kita menewaskan Indonesia sehinggalah ke saat ini. Dan inilah peluang yang terbaik bagi kita setelah melayakkan diri ke peringkat akhir, apatah lagi dengan mengenepikan pasukan China pada peringkat separuh akhir. Dan akan bertemu dengan Indonesia yang pernah kita tewaskan dalam Piala Thomas ini sendiri sebanyak dua kali berturut-turut, iaitu pada tahun 88 dan 90. Sebenarnya pertemuan dalam pertandingan akhir ini adalah kali kelima bagi pasukan negara dengan Indonesia, iaitu pada tahun 67, 70 dan 76 berakhir di Bangkok. Itulah pertemuan di pertandingan akhir dan inilah kali pertama sejak tempoh 16 tahun Malaysia kembali bertemu Indonesia, dua jagoh di Asia Tenggara, untuk beraksi bagi menentukan siapa yang akan menjadi lebih jagoh. Keseluruhannya termasuk dalam pusingan kelayakan pertandingan akhir dan juga peringkat kumpulan, inilah kali ke-10 Malaysia bertemu Indonesia dan Indonesia mencapai 4 kemenangan, 3 seri dan 3 kalah dan 3 pada peringkat separuh akhir dan 1 di peringkat kumpulan Malaysia menghadapi kekalahan. Baiklah saudara, pastinya saudara menunggu-nunggu untuk menyaksikan perlawanan yang akan bermula sebentar lagi di Stadium Negara. Harap bersabar sebentar, kita ikuti pesanan penaja rancangan dan selepas itu kita terus saja ke Stadium Negara untuk menyaksikan perlawanan akhir Malaysia bertemu Indonesia untuk merebut Piala Thomas. Rothmans mempersembahkan dari seluruh dunia kejuaraan badminton antarabangsa. Para pemain profesional yang terkemuka bertarung dalam kejuaraan badminton.